pada SM1 pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau mempersiapkan hari kita dengan sungguh-sungguh. Kita minta pimpinan dan urangan Tuhan mengalir tenangan kita pada pagi hari ini. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, bersama kasihnya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasihnya tak pernah berubah. Ada nyawa Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus sampai selamanya, kasihnya tak pernah berkurang. Dia sayang Yesus aku, melakukan perkara yang besar. Oh,
menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Allah yang hidup. Dia Allah yang sanggup memulihkan, menolong setiap kita. Yang percaya sama-sama tanyakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan, melakukan perkara yang sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan. Ini untuk beribadah Tuhan. Mari Tuhan bertatalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, biar kami pagi hari ini boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik semua. Di monitornya suara saya tolong dikitirin suara musiknya kecil dong. Oke, selamat pagi. Sama-sama kita mau membesarkan nama Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan kita Yesus, Dialah yang menerima segala pujian dan sembah kita. Tuhan, senang hati kita mau memuliakan nama kita pagi hari ini. Yeah.
perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sebab dia Tuhan kita yang besar.
biasa. Sekali lagi sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kurang semangat, kurang apa ya? Kurang tegas gitu ya. Shalom. Puji Tuhan, semuanya luar biasa bagi hari ini. Semuanya bersuka cita ya. Kita siap untuk memuliakan nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Thank you.
bersaksi. Oh ya, silakan. Pada hari Minggu, pada hari Minggu terakhir, ya Minggu terakhir, Sabtu, waktu Minggu lalu Sabtu itu, kita kan ke mall untuk ya untuk beli sesuatu. Waktu kembali ke parkiran, ada trotoar kan, Papi dan Josephine sudah masuk ke mobil. Pintu Josephine tuh masih buka, mau tak tutup. Setengah jalan tertutup, Mami tidak lihat trotoarnya situ kesandung dan hampir jatuh. Puji Tuhannya, pintunya Josephine belum ditutup, jadi Mami pegangan pintu. Puji Tuhan tidak jatuh. Coba kalau Tuhan itu tidak bilang Josephine untuk berhenti, jangan tutup pintunya itu, pasti Mami akan jatuh. Puji Tuhan. Dan juga pada waktu Kamis Minggu. Ya, minggu ini kami sebenarnya ada ujian matematika. Ada satu pertanyaan Zevin tidak mengerti sih, berdoa Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana caranya Tuhan, Zevin tidak mengerti Tuhan. Setelah itu tak lompati, waktu kembali lagi Zevin baru ingat dikasih hikmah sama Tuhan, coba pakai cara ini. Dan puji Tuhan sudah dapat jawabannya. Tolong, Tuhan bisa pimpin sampai mamanya Josephine tidak sampai jatuh ya. Kalian juga dalam ujian juga Tuhan sudah tolong. Ada lagi yang dari yang mau bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan, atau yang dari kelas kecil mau menyanyi boleh. Belum ada, kalau belum ada kita berdiri lagi ya. Kita mau bersuka cita, yuk berdiri bersama-sama. Kita pakai gerakan sama-sama. Yang kelas besar ya gerakan tipis-tipis lah ya, kalau malu-malu. Oke, okay, ya. Suka cita.
Jesus, the Son of God.
Bukan karena roh-Mu
Firmanlah Tuhan pada pagi hari ini, urapi sebentar, dan nanti yang kami menyampaikan.